sekitar minggu. Nah, sekarang hari ini berapa nih bang? Minggu 29 setelah ini habis. Nah, kalau kemarin kalian lihat di bulan lo ada abang yang ujian, udah kenal nggak? Coba kenalan. Oke, abang kenalan dulu ya, nama abang, nama kalian, bisa dipanggil bang, aku salam kenal. Salam kenal semuanya. Sebelum kita mulai pembelian kita mulai dengan doa ya, yang dibalik sama. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Kita ambil sikap serius ya. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Tuhan memberikan kami kita yang luar biasa dari bagianmu, sehingga kami bisa melakukan kegiatan ibadah sekolah minggu dengan baik. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga kami bisa dapat sukacita yang luar biasa dari bagianmu. Kami serahkan semua kegiatan ini dalam nama Tuhan, bagi Tuhan, ini Yesus Kristus, yang sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, adik-adik. Selamat berada ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan kita berada di awal, menangkan sampai akhir.
Kemarin melakukan kesalahan, kemarin melakukan dosa,
hati itu adalah dosa. Jadi hati itu termasuk kegelapan. Nah, terus yang kedua, berbohong. Jadi ya, berbohong. Dia nilainya padahal gak 100, tapi dibilang 100. Itu berbohong juga, itu di dalam kegelapan. Terus ada lagi ini, mencuri. Mencuri itu hidup di dalam kegelapan. Nah, waktu kita hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, yang kita rasakan adalah takut. Kalau kita mencuri, mama, apa yang kita rasakan? Kita takut. Kita takut dimana yang sama mama atau dimana yang sama papa. Nah, kalau kita melakukan dosa, kita juga rasa cemas. Nanti kita duduk dimana ini, nanti dimana yang mama sama papa. Kita rasa cemas. Terus kalau kita melakukan dosa, kita juga merasa sedih. Kalau kita ini sama teman kita, kan kita selalu sedih. Apa adik-adik mau sedih terus? Enggak kan? Jadi, enggak boleh hidup di dalam kegelapan, diulang dosa. Kita harus berubah, kita harus kembali ke jalan yang benar. Gimana caranya? Kalau tadi lampu mati, kita ambil lilin, kita ambil senter supaya kembali terang. Nah, kalau kita berdosa, apa yang kita ambil? Kita ambil tangan kita. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa, minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Seperti itu waktu lampu mati, kita disenter, waktu dalam dosa, kita mengambil tangan kita, minta maaf sama Tuhan, kita berdoa, kita janji mau berubah. Nah, kalau kita sudah berubah, apa yang kita dapatkan? Seperti tadi, kalau lampunya sudah menyala, yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Kita tidak takut lagi, kita kembali senang, kembali happy, kembali bersukacita. Kita kalau hidup di dalam kebaikan, tidak lagi hidup di dalam dosa, kita pasti akan merasakan ketiga kali ini ya. Kita senang, tidak takut, dan bahagia. Nah, kalau kita sudah bahagia, kita sudah minta maaf sama Tuhan, kita harus kembali ke jalan yang baik. Kita harus datang sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dekat sama Tuhan. Kalau kita belum atau kemarin melakukan dosa atau lagi melakukan dosa, kita harus berubah. Kalau kita berubah, melakukan kesalahan lagi, kita harus hidup dengan baik, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah membuat Tuhan senang, kita bisa menjadi anak-anak terang bagi Tuhan. Tuhan itu senang gak dengan kita? Pasti senang. Nah, apa aja sih yang dilakukan, apa aja kebaikan-kebaikan, apa aja yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita berbagi. Kita harus berbagi, kita harus berbuat baik dengan teman-teman kita. Terus yang kedua, kita harus merawat, menjaga, menyayangi yang Tuhan ciptakan. Ini ya, tanaman, tumbuhan, menjaga dan menyayangi yang diciptakan oleh Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Terus kemudian kita menolong hati yang sedang sakit atau menolong orang-orang di sekitar kita yang sedang kesusahan. Ya, ini adalah menyenangkan Tuhan. Ini melakukan kebaikan. Nah, di mana aja sih Kak kita bisa melakukan kebaikan? Kita bisa melakukan kebaikan yang pertama di rumah.
berkebaikan di gereja. Kita berkebaikan dengan anak-anak gereja, dengan guru-guru sekolahku, dengan Pak Tuhan dan yang baik. Terus yang ketiga, kita bisa berbuat baik di sekolah, ya, dengan guru-guru dan teman-teman yang ada di sekolah. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita menjadi anak-anak terang dan kita menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar. Karena Yesus adalah terang, jadi kita juga harus menjadi anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan yang Tuhan, apa yang telah kami dengarkan melalui Yohanes 8 ayat 12 yaitu menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami dan menyenangkan Tuhan, biar kami dapat melakukan di dalam kehidupan bangsa kami. Jadilah kami Tuhan di mana Tuhan berada, biar kami selalu menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan, berkatilah kami anak-anakku, biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, memberikan sukacita di mana Tuhan berada. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita tutup ibadah sekolahku dengan bernyanyi pujian lagu Anak Terang. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.